Gak ada nih. Apa kayak mengang-ngang gini nih? Tak bisa lengak-lengok. Dos yang kegiatan ya. Ada kegiatan negatif apa positif nih jadi nalih nih? Positif-positif kan? Positif-positif. Kiri Sriban. Ada makanan tradisional lawas nih. Oh, nah, belum tentu mesti liu nak nama aja gitu. Dan coba li. Sing coba li. Makanan. Lak-lak. Sing, pemurahanan. Makanan nih makanan bukan snack. Makan. Makanan. Mau jajan Bali sih kan makan. Makannya masih itu kan termasuk snack. Snack untuk pengganjal perut. Kita dulu sebelum makan. Nah, makan nasi itulah. Nasi. Goh na bahasa kerennya goh. Kita apa tuh? Jani bawa kali goh aja ngan nasi jani. Apa nih kalau nasi? Coba nah anjeruk dong anjeruk. Apaan seru? Pemandangan kita tuh. Sejenis sebatah. Anu tuh. Ada punyang-punyang kayu berat. Belatung. Oh, ulat. Ulat sejenis belatung. Udah belatung kalau lebih gede. Jadi ya, Jang? Tadi. Konenya? Sing. Sekandi ya, Jang? Aku jauh, kita kone lagi. Nggak, Jang. Nggak seduk model di bata. Wantin mulih, Win. Masa? Nyelat tuh cerita gitu tuh nyelat tuh. Kak lah ada kak cara. Yo nyatuin bidan. Ngin gong mani keselak di atin dibuat tuh. Pasti min gong mulih. Apa aja ada dibuat di alasa. Kangwan gitu. Dar gitu bahasa. Oh benar. Untuk bertahan hidup. Maka kan? Untuk bertahan hidup. Pasti joh nih antara Tegalan ajak ini joh. Kalau kasih yo berkebun. Pangsing bin mulih. Tukar jumlah aja sih. Won di bin kemong. Bin mau balik. Bin seduk kan itu. Nah jadi di alam itulah. Dia mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ada satunya. Salah satunya tadi. Nidah yang tadi nih. Ancruk nih. Ataukah sebatah. Yang sih nomong ancruk. Sebatah tak beda tipis ya tuh. Bisa memisah nih kena ya tuh. Oh beda tipis kok ya. Sebatah aja ancruk nih. Nah beli hadian. Beli hadian tuh boh. Istilah cerah bahasa keren 11-12 ini, bolehlah dimakan. Dan berkhasiat. Untuk mengenai khasiat, pasti untuk menambah stamina loh. Ini bahasa warag. Aduh, ini untuk kamu, ini bahasa warag ajak menambah stamina. Di Jawa ada jenis? Tapi ada nih. Alih, ini jenis alih. Aduh, asung karonya boleh. Nah, gumi kini, jembo kemajuan teknologi, sana gitu, punah. Punah. Limbah-limbah apa ya, gitu loh pengajaran udara tercemar ya, udara itu nama tercemar kebetulan nah rumah dia yang di gunung asung karo bolehnya ada dosan nunggu nasa nado gitu no ada nama tak pesik dua itu mana saya ngalih gitu emang kewah ngalih nih langka isinya dia poyo anu bisa tuh ngoyong yang biasa nah di punyan jako ya nya di punyan dap ajak di punyan buah itu demenin nah tuh yang paling jalan kan di punya jako ya. Oh di tukang jalan ya. Oh yang ada nang jako tunggul atau kan mati bah. Bah. Mati tua punya jako ini. Itu besar di tengah nih misi. Begitu. Agak kan nih yang agak jijik deh. Binatang nih. Tampang. Tapi enak kan. Nah langsung karo. Orang itu masak sih enak. Pasti enak. Langsung demen. Ya gitu. Yuk begitu. Kita cari. Ya. Oke. Kembali lagi di Bapak-bapak rock and roll. Jadi hari ini kita akan mencari sebatah atau ancruk yang diceritakan oleh orang tuanya, kakeknya Patu. Tanya seperti yang diceritakan tadi itu. Sekarang kita akan coba untuk mencari ancruk itu atau sebatah itu. Mudah-mudahan kita dapat ya. Nanti kita akan coba untuk makan. Ya. Yuk. Nih kan kacau sih, Pak Du. Kacau kelentang yo. Kentang. Nenek ini ada apa sih? Nenek lu permisi, lu permisi. Gedok pitu istilah.
Permisi. Nggih, nggih gitu ya. Ada. Ada, ada. Siro menten iki. Oh, peranagan. Lebih enak. Oh, panggil the boss kenten iki. Dipal-pal nonton paling pal. Yang niki wonten kenten. Oh, ada. Nggih, nggih. Nah, nah. Sing semua sing bang. Bang, bang. Nih, coba. Nih. Gitu. Ini ya, ini ya, ini. Oh. Tadi. Senior. Ini nah, sum. Ini dia. Ini dia, ini barangnya, ini. Nih, barang. Ini dia. Barang. Ini. Nih, Pak Du. Mana? Ini barang Dodo, Pak Du. Oh, Pak Du. Lagi, Pak Du. Nanti gelone aja timpal nih. Gelone. Nih, bin. Duh. Oh, nih, Pak Du. Malu-malu, Pak Du. Oh, ya, Pak Du. Ya, Pak Du. Banyak Pak Du. Cara udang lo. Oh, lone ini paling balik Pak Du. Lone. Oh, udah dah lihat. Pasti ngok jangan katanya. Duh. Ini Pak Du. Udah Pak Du. Ini lagi Pak Du, banyak Pak Du. Empat nambah Pak. Ini Bin. Ini gede. Gede. Nangak. Bin. Ku bang ini. Buku dulu. Empat enam itu. Pertama dua, barang mana? Kisah nih. Wah, bos atau? Boh. Nah, nyangkutin sih. Benyal. Ini dia. Penampakannya. Sebatah atau ancuruk ini dia. Goreng enggak ada? Terserah, ini boleh dikonsumsi mentah kalau kepengen. Dibikin oseng-oseng sambal ceko gininya bahasa. Kalau ceko itu bahasa Indonesianya apa tuh ya? Kencur. Anda baru kencur, bau kencur. Ini dah. Sambal ceko. Berarti kalau mentah bisa juga bisa, ini. Bisa dimakan. Gimana? Coba. Dah, maksudnya. Saya kan ngorahin nih. Dimakan mentah juga bisa. Apalagi ini masak. Coba. Cian mentah. Oh, gimana? Coba. Bersihkan dulu gininya. Tanahnya. Ya, bersihkan dulu. Oh, iya. Tanahnya biar bersih. Orang-orang enggak tanah dah ini. Ini dah. Tanah. Gininya di dalamnya. Oh, serbuk kayu. Serbuk kayu. Di dalamnya ini. Bukan tanah itu. Oke, ini. Eka sekarang akan mencoba. Cek mentah ini. Ya, mentah. Ya, mentah. Seperti kata Pak Tu tadi. Boleh. Boleh dimakan mentah. Kepalanya hilangin dulu nih, Pak Tu. Boleh. Langsung. Biar enggak di pasti ngelawan ini ngukur juga. Ngelawan cukup buang. Ini kerot gitu. Dah. Aduh. Nah, sekarang yang gini. Kini bawa ambulan bersiap? Bok. Makanan nih, makanan. Itu, dua, tiga. Boleh dimakan mentah ini, Pak. Tadi buka juga. Oke, ini dia. Jangan. Eh, tekan. Coba ada. Gijek. Aduh. Coba masak. Karena Eka udah mencoba tadi katanya enak, cuma ada agak apa? Glejuk di tenggorokan. Jadi sekarang kita akan coba masak ya. Jadi masakannya kita enggak tahu apakah kita goreng atau kita rebus ya. Mungkin nanti kan ditambahin sambal dikit kali ya. Biar lebih nikmat. Oke. Yuk goreng. Yuk goreng. Coba diambil, Pak Du. Oh. Coba diambil, Pak Du.
Ya. Kita akan cuci nanti ini. Ini dia, ini dia. Hmm. Goreng, Pak, goreng jangan. Iya, iya. Ya namanya mencoba kan. Iya. Mencoba. Jangan lagi kan. Jangan lah. Ada rasa-rasa apa ya di makanannya tuh. Kita tuasan aja kok. Jakob bisa tuasannya nih yang di Jakob bakal. Tuasan. Tuh. Coba. Terus ini pak. Pak Tuh ini coba. Sing. Yang mau pidana yang aja nih ini betul. Ah. Sing. Ya kan ya baru mata. Yang ini lebang kajangnya. Oh. Gitu nah. Boleh. Jadi dia ngomboreh nih. Dia ngomboreh. Kita akan masak ini ya. Terpanah. Masak. Kita basahi dia. Kita basahi ini. Ini. Masih hidup. Hidup ya. Hidup ya. Ini hidup. Ayo, sekarang kita akan olah masak. Yuk. Ya. Ini dia teman-teman. Ancruk atau sebatah yang kita dapat tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapi udah dimakan bakal coba mentah. Ya. Enak rasanya gimana? Mantap. Patu mau coba? Tidak. Tidak. Dan ini sekarang kita mau review bumbunya. Mengolah apa namanya? Memasak ancruk ini dengan beberapa bumbu yaitu bawang merah, bawang jahat, cabai, tingkih, kemiri, bawang putih, bawang baik, kunyit, jahe, dada, apa namanya? Kencur, dan kunyit. Ini kunyit itu ya. Uyah, Dek. Uyah, ini ada garam juga ya. Untuk proses pengolahannya saya serahkan kepada Pak Tu sama Eka ya. Ini kebetulan cuaca di luar lagi hujan, dihiasi dengan krebek dikit ya. Tapi ramanya itu tapi tidak menghalangi niat kita untuk memakan ancur ini. Makanan sehat bergizi dan ini kata orang-orang ancur ini adalah makanan yang sehat dan juga bergizi banget, apalagi kalau dimakan mentah. Mentah, kalau mentah. Apalagi saat ini hujan, kita masak ancruk. Wih, aduh, luar biasa. Akan menambah rasa nikmat saat kita makan ini. Kayaknya udah ada, Pak. Udah, ya, udah ada. Nah, yuk, kita goreng. Goreng. Udah. Jangan di kanan. Ya. Nah, kita proses penggorengan. Oke. Masakan kita sudah jadi teman-teman, yaitu ancruk pesona cekul suno cekul. Ini dia tampilannya ya. Coba aromanya sih mantap ya. aduh aromanya mantap dari aromanya emang baunya mantap, tapi rasanya kita belum tahu. Sekarang kita akan coba. Yuk barengan apa gini? Sik lu sampai sik atur dulu. Ini dia Halo, jangan kayak baju gue. Kita nggak lihat. Tadi ada yang mana? Kita nggak lihat. Apa pilihin baru? Ini pilihin baru. Tuh. Ada balik jenis cuma. Ya. Yang terasa jam ini? Ruh. Terasa mana mikriak tuh? Ruh. Ini ya. Ini ya. Ini ancruk. Saya akan coba. Jangan berlagi. Jangan berlagi.
Pahit sih kan yang lu. Ya, ayo kah? Kan Pak, tadi matah lo Bang. Matah ini. Sudah. Nambah lagi nambah lagi. Urus lah, tadi kah? Kepikiran lo. Lu. Lu ada lawan. Jangan. Ini nih do. Nah, tak do mana bat? Oh tak buan lo. Karena tanah ini masal. Oh, tekstur tanah lo. Enggak tanah. Padahal lo. Dah lo. Serat-serat kayunya. Serat kayu itu. Tuh. Oh. Lekat asal di bibir lo doh. Tuh bintik tuh, Pak. Oh, bintik. Bintik, bintik. Tadi karena saya masih agak kepikiran, teman-teman. Jadi bilang saya masih bintik. Terbayang-bayang sama bentuknya. Yang hidup tadi itu. Sekarang coba saya akan alihkan pikiran. Jangan udang, Mas. Jangan anggap ini ancur, kita anggap ini udang. Ya. Ini. Ya. Semua itu adalah masalah mindset. Mindset. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini akan membuat itu menjadi kenyataan. Ya. Sekarang ini bukan antruk, ini udang. Adalah udang. Ya. Ini apa nih? Udang. Udang. Okay, udang. Udang ya. Udang. Lobster itu panak. Oh, lobster nih. Panak. Udang. Ayo. Hap. Ini udang. Udang. Tidak bisa dia. Baru aja. Jangan-jangan geng-geng. Tetap pancur lu. Suruh. Sudah suara udang, bro. Sudah. Sudah. Oke, next. Apa kita buat, Pandu? Oke. Berarti... Kok tak menang nih, sih, dari jenis ini? Semua masuk dia. Baru kalau saya udah berusaha merubah ini menjadi udang, tapi nggak bisa. Nah, buat teman-teman, kalau ada ide tantangan apa yang kita akan buat di video berikutnya, boleh tulis di kolom komentar. Ya. Nanti yang paling seru, ekstrim. Paling gokil, paling ekstrim, paling masuk akal juga, ya. kita akan cobain. Pokoknya, ada apapun cobaan. Cobaannya, kita cobain. Nah. Apa sih yang tidak mungkin buat bapak-bapak rock and roll ini? Yeah. Oh, kita akan coba bapak rock and roll. Ya. Kita akan coba yang lebih ekstrim. Ya, jadi ingat teman-teman, tulis di kolom komentar. Videonya kita tutup sampai sini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Next video. See you. Oke. Okay.